Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Mas, tak aku nyeret. Ya, ada ular enggak sih? Hah? Takut ular ya. Itu yang belakang digigit nanti. Tunggu, tunggu. Soalnya ada ini, ada motor. Benar. Kelihatan ya? Zoom, zoom. Itu pengendara lihat enggak ya? Biasa. Hah? Ayo samperin yuk. Apa apa? Mas, cip. Eh, ayo cepat hati-hati. Mukanya rusak, Mas. Itu resmi kan? Bukan orang. Mas. Bukan ya tuh. Tangannya jebut. Hei. Assalamualaikum. Bingung kenapa? Mau nyari apa? Rumah. Mbaknya ini namanya siapa? Dela, terus Astagfirullahaladzim. Gimana sih cerita awalnya? Coba ceritain dulu, jelasin ke kita. Mana ini rumahnya? Pinggir jalan. Ini apa? Ada yang udah meninggal, Mas, di sini? Nggak tahu, Mas, ini rumahnya siapa, saya juga nggak kenal. Oh, iya. Kan kita kan tadi dari jalan seberang sana. Ha-ha. Terus, jadi teman-teman, tak jelasin ya. Dari tadi kan memang di situ kan ada kayak kebun. Nah, di samping kebun itu tuh ada jalan. Kita jalan pulang dari rumahnya ibunya tadi, ibunya si Panjul. Itu lewatnya sana. Ngikutin mbaknya ini sampai nyebrang ke jalan raya sini. Ya silakan, mohon maaf tadi saya ini. Iya kan menjelaskan tono biasa. Gimana sih ada apa? Ya. Emang rumah kamu di sini? Oke ya teman-teman nih, ternyata si Mbak Dela ini dulu semasa hidupnya itu pergi ke Taiwan, dan dia itu meninggal di sana, nggak ada yang ngurusin, dan beliau mau cari rumahnya. Rumahnya emang daerah Mbak ke sini. Nanti salah lagi. Iya loh, Mak. Beneran itu dilihat-lihat dulu. Emang udah berapa lama meninggal di sana? 2 tahun. Terus keluarga yang di kampung tahu nggak kalau kamu tuh meninggal? Iya, Mak. Apakah ada yang mengasih kabar ke kampung atau enggak? Astagfirullahaladzim. Itu kayak ikut agen yang bodong kali. Ya mungkin bisa jadi ilegal, maksudnya. Ya. Benar. Ilegal itu, Mbak. Nah, emang enggak ada paspor apa-apa gitu. Meninggalnya kenapa tadi? Meninggalnya kenapa? Meninggal di Taiwan gitu, Mas. Tapi belum cerita kenapa itu. Oh iya, Mbak, meninggalnya tuh di sana kenapa gitu. Ya dengan senang hati kalau misalkan mbaknya mau cerita. Kasih tahu ke kita aja, Mbak. Apa-apa.
Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sampai setega itu, Mbak. Enggak. Gini, kalau misalkan mbaknya itu disiksa sama majikannya, apakah mbaknya itu melakukan kesalahan terhadap majikannya sehingga majikannya itu tega menyiksa mbak sampai seperti itu? Oh, ada. Wah. Apa kesalahannya, Pak? Ya kalau cuman itu sih ya hal sepele, cuman gara-gara minta teh tapi tehnya nggak manis, Mas, kurang gula. Nah, emang gini, bentar. Itu kan ada datanya tuh di apa, di bandara apa di mana, di agennya kan ada ya, Mas? Ya nggak tahu, saya belum pernah sana, Mas. Nah, itu kok bisa kayak gitu, agensinya nggak tanggung jawab gimana itu? Oh, kamu kabur, cari kerjaan lain di sana. Oh, mbaknya yang ternyata yang melarikan diri. Wah, mas, salah sendiri mbaknya melarikan dari agen. Dia ngabur. Jadi ini harusnya kan dari agen ditempatkan di sini memang. Itu mungkin gajinya atau tempatnya kurang enak atau kepotong gajinya tuh bisa. Terus dia malah pergi cari kerjaan lain di sana. Lah emang alasannya apa, Mbak? Iya, Mbak. Kenapa? Ini kan tadi cuma tebakan Mas Uka. Pindah-pindah. Mungkin gajinya kecil atau apa. Kenapa pindahnya, kenapa? Oh, alah, yang di anu meninggal. Yang dirawat, Mas. Emang merawat orang tua apa, bayi apa? Ya, bayi apa orang tua? Nenek-nenek. Tapi kalau misalnya kan saya nggak tahu nih. Misalkan saya kerja nih jadi TKW, saya menawarkan nenek-nenek. Saya dikontrak 3 tahun misalnya. Nah, saya baru kerja 1 tahun, nenek-nenek itu udah meninggal. Nah, saya dipulangkan atau saya harus tetap kerja di situ ngabisin kontrak meskipun nenek-nenek itu udah meninggal? Gini sistemnya sih, kalau ibu saya kemarin kan yang di rawat meninggal kan tuh. Dia tuh dari agen ngasih kerjaan lain, Mas. Oh, biasanya ngasih kerjaan lain. Iya. Ya bisa jadi kayak tergantung kita juga sih, Mas. Seandainya kita yang punya rumah nih, kalau masih mau mempekerjakan orang itu ya enggak masalah buat bersih-bersih rumah, buat cuci piring, cuci itu. Enggak harus merawat nenek itu. Iya, bisa jadi. Tapi kebanyakan sama-sama ini, Mas. Sama-sama ngerawat nenek, cuman beda rumah. Gitu. Ya itu kenapa mbaknya nggak nurutin agennya lagi kalau misalkan neneknya udah meninggal? Iya. Oh iya, Mbak. Kenapa harus lari itu, maksudnya itu? Dari agen lama. Ya, ya kan sabar, Mbak. Setelah meninggal kan juga ada ini. Ngabisin kontrak juga. Gajinya kurang, Mas. Pantesan dia itu nyari tempat lain yang mungkin gajinya lebih dari tempat itu. Iya. Apa? Tapi ini bener rumahnya apa enggak ini permasalahannya? Enggak ada uang juga loh. Mbak, ini bener rumahnya. Bener rumahnya, Mbak. Masa sih? Cuman ini kosong, Mbak. Enggak ada orang. Saya lihat ini. Ya loh, dari coba itu ya. Jangan-jangan ini udah dijual. Bisa jadi, Mbak. Memang setiap hari mbaknya kesini gitu. Oh, keliling-keliling. Ya berarti ini bukan rumah mbak kali, bisa jadi. Ya kali, Mbak. Soalnya di sini jarang-jarang TKW. Ya emang jarang, Mas. Terus setahu saya gitu. Yaudah, Mbak, gini aja. Mbaknya mending pindah aja. Soalnya nanti kalau ada orang lewat atau pengendara motor,
lihat Mbak sama mukanya kayak gitu malah ketakutan nabrak. Iya, jangan menampakkan diri lagi. Ya nanti kita bantu kalau ini lagian cari rumah, emang mau tinggal di rumah serumah sama itu ya nggak bisa, kan udah beda alam. Ya memang pindahin aja kan mas, nanti kita buat. Ya yaudah mbaknya ini tak pindahin aja ya, nanti tak doain sebisa kita biar banyak mbaknya ini tenang gitu loh. Oh yaudah tak pindahin aja ya. Santo enggak pengen sini. Ya, ini yang megahin kamera saya, Pak. Oh iya. Khusus buat Mbak Dila, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan pahalanya bisa Al-Fatihah. Aduh, udah pagi mas. Kenapa? Laper. Tumben. Iya. Yuk, yaudah teman-teman kita akan lanjut jalan lagi. Oh ya, motor kita masih di sana ya. Iya. Yaudah matiin aja dulu.